Assalamualaikum, salam selamat dan keberkahan. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya level 1? Semoga kalian sehat semuanya ya. Hari ini kembali lagi kita belajar dengan Ustazah Jessy. Dengan materi yang sama, yaitu bahasa Arab. Kita akan melanjutkan bahasa Arab yang kemarin tentang anggota tubuh. Kemarin Ustazah sudah menjelaskan bagian-bagian anggota tubuh beserta lagunya. Hari ini Ustazah akan menjelaskan lebih lanjut tentang anggota tubuh dan cara membacanya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah selalu memberi kita kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Setelah itu di doa, la baik wa du'absorabun ajal ibda'u bidu'a a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqani fahma. Amin. Langsung saja yuk kita belajar bersama dengan Ustazah Jessy. Kita belajar lagi tentang a'dhaul jismi atau anggota tubuh. Ayo kita belajar bersama. Kalian tirukan ya. Ra'sun, sadrun, unuqun, batnun. Ayo tirukan Ustazah lagi. Yadun, rijlun, kafun, odamun. Masih tetap semangat ya. Ayo tirukan Ustazah lagi. Rukbatun, mirfakun. Jangan kemana-mana ya, tetap perhatikan penjelasan berikut ini. Hadza, ini untuk laki-laki. Hadhihi, ini untuk perempuan. Mahadza, ini hadza, ini hadhihi, ini. Ma hadza, hadza ra'sun, kepala. Ma hadza, hadza 'unuqun, leher. Ma hadza, hadza sadrun, dada. Ma hadza, hadza batnun, perut. Ma hadhihi, hadhihi yadun, tangan. Ma hadhihi, hadhihi mirfakun, siku. Ma hadhihi, hadhihi kafun, telapak tangan. Ma hadhihi, hadhihi rijlun, kaki. Ma hadhihi, hadhihi rukbatun, lutut. Ma hadhihi, hadhihi qodamun, telapak kaki. Alhamdulillah ya, kita hari ini sudah belajar bahasa Arab.
Bagaimana? Mudah kan belajar bahasa Arab? Bahasa Arab itu memang mudah loh. Semoga kalian semakin cinta sama bahasa Arab. Kalian semakin menyukai bahasa Arab. Kalian ulang-ulang ya lagunya. Kalian bisa praktekkan di rumah dengan ayah dan bunda. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa lagi yuk. Kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Istighfar li doa. Labbaik Allahumma ajrun ibda'u bi du'a alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Semoga kalian tambah hebat lagi ya. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, makan makanan yang sehat. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.